Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel, ketemu lagi kita di Mardaul channel, Mardaul Masak Asal. Oke sobat channel, pada kali ini saya akan menyajikan satu masakan, yaitu masakan bandeng pindang kecap bumbu bakar ya. Bandeng pindang kecap bumbu bakar, yaitu bumbu-bumbunya terdiri dari, di sini ada bawang merah ya, cuman saya potong 4, yang kecil saya potong 3 ya, yang besaran potong 4. Kemudian bawang putih juga saya potong iris tebal-tebal ya. Kemudian ada cabai merah juga saya potong panjang-panjang ya. Kemudian ada cabai rawit saya potong belah. Kemudian ada jahe ya, ini jahe juga sama saya potong iris tipis stick ya, belah ya. Ini juga kunyit juga sama ya, bentuknya sama jahe ya, di irisnya ya. Kemudian ada tomat ya, tomat cuman saya belah 4 ya, saya potong 4 sebelah, kemudian saya potong ya, potong jadi 4, dua buah tomatnya ukuran sedang ya. Kemudian di sini ada lengkuas juga sudah saya geprek, kemudian serai sudah saya geprek, kemudian ada daun salam, kemudian ada daun jeruk. Oke sobat channel, nanti semuanya ini bumbu akan dibakar ya, akan dibakar atau dipanggang ya, semuanya kecuali ini ya, daun salam sama daun jeruk ya, yang lain semuanya dipanggang atau dibakar ya. Sobat channel, kita lanjut ya ke dapur untuk memanggang atau membakarnya ya. Sobat channel, kita mulai membakarnya ya, atau memanggangnya ya, bumbu-bumbu dari bandeng pindang kecap ya. Bandeng pindang kecap bumbu bakar, ini dipanggang ya, bukan dibakar ya, tapi sama aja lah. Kita lihat hampir-hampir ada yang seperti mau angus ya, tapi belum angus, nanti kita angkat sebelum angus ya. Ini sudah tercium baunya, bau dibakarnya ya, sudah tercium ya. Oke sobat, tomatnya juga sama ya. Bawangnya, bawang putihnya, bawang merahnya. Oke ya, kita tunggu sampai nanti diangkat ya, sudah bisa kita gunakan untuk sayurnya ya, sayur bandengnya ya, sayur bandeng bumbu bakar, sayur bandeng kecap bumbu bakar. Oke sobat channel, kita tunggu ya sampai nanti kita angkat ya, sudah cukup gitu dibakar atau dipanggangnya. Sobat channel, cukup ya saya manggangnya ya, atau bakarnya ya, bumbunya kita bakar cukup sudah ya. Kita matikan kompornya ya. Oke sobat channel, kita lanjut nanti saya akan membersihkan ikan bandengnya. Sobat channel, ikan bandengnya sudah saya bersihkan, bumbunya sudah dibakar atau dipanggang. Sekarang kita campur ya ikan bandengnya sama bumbunya ya. Kecap ya. Lanjut kita masukkan kecap. Secukupnya ya, nanti gampang kalau kurang kita tambahin ya. Kita masukkan penyedap. Cukup satu bungkus saja ya, karena ikan bandeng juga sudah gurih ya. Lanjut kita tambahkan air secukupnya.
Langsung kita nyalakan kompornya. Oke sobat channel, kita ratakan ya kecapnya ya. Gampang ya, nanti kalau misalkan ternyata kecapnya kurang tinggal kita tambahin ya. Ini belum dikasih garam ya. Oke kita kasih garam. Garamnya juga tinggal sedikit ya. Jadi gampang ya. Kita buka lagi. Oke sobat channel, oke sobat channel, kita tunggu sampai mendidih ya. Nanti kita icip-icip, kita coba ya. Kalau ternyata masih kurang kecap, ya kita tambahin kecapnya. Kalau misalkan kurang asin, kita tambahin garamnya ya. Dan kalau perlu ditambahin penyedap, kita tambahin penyedap lagi. Oke, kita tutup ya. Begini aja ya, nggak usah rapet-rapet ya. Dan kecapnya di sini aja, gampang buat nambahin. Oke sobat channel, kita lanjut tunggu ya. Sobat channel, ikan pindang kecap bumbu bakarnya ya, saya rasa sudah mateng ya. Nih, tuh ya, sudah mateng ya. Dan tadi saya coba, saya icip ya, juga asinnya cukup, garamnya, manisnya dari kecap juga cukup, asam dari tomat juga cukup ya. Apalagi nanti kalau sudah dihangat-hangat ini lebih mantap lagi ya. Oke sobat channel, pindang bandeng kecap bumbu bakar sudah matang dan siap disajikan bersama nasi putih ya. Kepalanya ya. Ini tengahnya. Oke. Kita lanjut ya. Kita matikan kompornya. Sahabat channel, demikianlah sajian masak dari saya, yaitu masak bandeng pindang kecap bumbu bakar. Semoga bisa bermanfaat buat sobat channel sekalian, sobat channel semuanya. Sobat channel, apabila ada salah-salah kata dari saya maupun ada salah resep di bumbunya ya tuh, saya mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Sifatnya manusia selalu punya kesalahan, dan yang baik-baik sesungguhnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.